Setelah temuan adanya cairan kental berwarna hitam yang diduga minyak berupa aspal dan oli tercecer di kawasan Pantai Sebalang Lampung Selatan. Hal serupa juga ditemukan di kawasan Pantai Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Lampung. Menurut nelayan setempat, cairan tersebut sudah hampir sepekan berada di pinggir Pantai Kota Agung yang sebelumnya sempat mengapung di laut dan menyulitkan nelayan mencari ikan. Oh ya, ini banyak sekali kalau keluhannya ini kotor segala-galanya sekarang udah agak mendingan udah di pinggir kalau di tengah kemarin aja juga susah buang payangnya susah kalau dia nempel di ini pak di jaring dengan di perahu gimana nah, ya justru itu di payangnya juga istilahnya hitam jelek itu Selain berdampak pada aktivitas nelayan, kawasan Pantai Kota Agung juga kini menjadi tercemar dan berpengaruh pada sepinya pengunjung yang datang. Sementara Dinas Lingkungan Hidup setempat telah meninjau kondisi laut yang tercemar dan membawa sampel limbah untuk diteliti. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.